Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi di channel Wawan Hitam. Hari ini saya ada di Laboratorium Pendidikan Fisika UGRIS dan look at this. Guys, saya punya banyak robot. Look at this guys. Si kecil malu katanya. Eh, sini. Sini loh. Tuh kamera tuh. Sini. Malu. Malu guys. Sini. Nabrak guys. Sini. Nah, sini. Megok sini. Dekat sini. Sini. Wah. Sini. Tuh, hadap sana. Hadap sana. Malu katanya, guys. Hadap sana. Nah, sana. Wah, hop. Nah, tuh. Halo. Guys. Begini, guys. Saya matikan, guys. Si kecil ini gokil, guys. Ini adalah balancing robot. Dia hanya memiliki dua roda, guys. Begini. Dan nih, ketika saya matikan, guys, lihat. Dia terjatuh. Karena memang hanya dua roda. Tetapi ketika saya nyalakan, begini. Ini adalah balancing robot. Saya menggunakan giroskop sensor, guys, untuk menyeimbangkan posisi agar dia tidak jatuh ke depan dan ke belakang dengan mengatur putaran roda. Gokil ya, guys ya. Nah, yang satu ini gokil nih, guys. Ini adalah robot pendeteksi objek yang berwarna tentu saja. Nah, ini pakai HP. Nanti kita akan coba setting balon ini, guys. Dia akan mendeteksi balon ini, lalu dia akan mencari posisi balon. Gokil ya, kita setting dulu ya, guys. Ya. Menggunakan Bluetooth. Kalau yang ini, sini. Begini, guys. Sekarang dia sedang mendeteksi. Balon hijau, guys. Yeah. Oke, dia mendeteksi dan yeah. Oke lah, guys ya. Lagi, guys. Yeah. Robot ini gokil ini. Memanfaatkan kamera HP untuk mendeteksi objek, lalu berikutnya datanya dilempar ke Bluetooth. Komunikasinya Bluetooth, guys. Datanya dilempar ke Bluetooth dan look at this. Lalu dengan Arduino dikontrol deh. Biar bisa mendekati objek. Gokil ya, guys ya. Nah, guys. Saya takut. Ayo, kamu mau kemana? Ayo, kamu mau kemana? Ayo, nggak boleh. Kamu nggak boleh mana-mana. Sini aja. Ayo, kamu. Gokil ya, guys ya. Ini saya beri nama robot penakut. Saya menggunakan sensor jarak ping. Proses kerja sensor jarak itu dia mengeluarkan frekuensi getar 40 kHz lalu terpantul atau tidak terpantul. Ketika dia terpantul, ketika ada tangan saya begini, maka dia akan diterima balik nih dan akan dideteksi jaraknya, guys. Karena itu dia akan membuat logic kemana tuh dia akan bergerak. Guys, si penakut datang lagi. Weh, sini, woi. Si robotnya gitu, guys. Ya, nah, nih. Nah, dia kesini lagi nih, guys. Ayo. Dia takut nih. Look at this, guys. Dia gak mau ketemu orang tuh orangnya. Robotnya tuh. Nah, gokil ya, guys ya. Oke, guys, ini robot terakhir dan kita akan race. Robot ini dikontrol oleh Android, guys. Oke,
Look at this robot saya, guys. Ini robot saya, guys. Nah, itu, guys. Saya majuin. Gokil. Oke, kita akan race hari ini. Oke, guys, sekarang kita akan race gelas ini, guys. Ini akan kita tabrakin ke sono, guys. Masing-masing ya, guys ya. Oke, 1, 2. Oke. Ini susah, guys. Lumayan nih gue. Gue kakean, guys. Wah, kalah gue. Waduh, kurang dikit nih. Lari. Tapi gue kalah, guys. Oke, guys. Ketemu lagi di channel Wawan Hitam. Dan ini adalah Mas Agung. Ini adalah desainer, salah satu desainer robotik yang barusan tadi kita mainkan. Gokil ya, guys ya. Wah, dan ini. Dan sekarang, guys, battle of race. Ini battle, guys. Robot saya memang saya setting, wah, saya setting agak lambat, guys. Tujuannya biar mudah dikontrol. Wah, dia cepat sekali nih. Wow, kayak menari, guys. Gokil. Ini dulu. Wah. Dan saya sekarang bisa mengontrol muter, guys. Lagi. Yes, yes. Ayo, tak dorong terus. Tuh yang jauh milik saya tuh. Ayo, tak dorong dia, guys. Yeah, robot gue bener-bener gokil ini. Yeah. Guys, pemenangnya adalah milik saya, guys. Ya, robotnya aja mati, guys, macet. Yeah, wah, hidup lagi nih, dia. ayo kekuatan penuh, guys. Ya nih, guys, aku mundur dulu. 1, 2, 3. Wah, ding. Dan dia kalah, guys. Gokil ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.